Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya channel Huatus JR. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat PMV ya guys ya, menggunakan lagu DJ Trap Polisi Siap 86 itu ya, menggunakan aplikasi KineMaster dan BeatScene. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti berikut ini ya guys ya. Rencana TKP, siap, 86. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi ya guys ya. Langsung saja kalian buka aplikasi KineMaster ya. Oke, lalu kalian klik icon plus, pilih 1 banding 1 ya. Oke, kalian tunggu ya. Lama bet ya. Oke, lalu kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 2 detik ya. 2 detik, lalu kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya, guys ya. Oke, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya Award Show. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya. Award Show ya, guys ya. Pilih yang nomor 06. Yang 06 ya. Lalu kalian klik title tag yang atas. Lalu kalian tulis peluncuran ke TKP ya. Lalu kalian pilih font. Font saya pakai yang seperti biasa ya guys ya. Yang namanya Rider Crusader. Oke, centang. Setelah itu kalian spasi ya kalau pakai font ini. Oke, jika sudah kalian klik title tag yang bawah, kalian tulis siap 86. Lalu kalian pilih font, font saya pakai sama seperti tadi ya, Rider Crusader ya. Oke, centang, setelah itu kalian spasi kalau pakai font ini. Oke, jika sudah kalian centang, kalian ke awal foto ya. Kalian klik lapisan, media. Kita tambahkan musiknya ya, musik berupa video ya guys ya. Nah, setelah itu kalian pilih ekstrak audio. Lalu kalian hapus lapisan videonya ya guys ya. Kalian hapus lapisan video. Oke, jika sudah kalian ke akhir foto. Kalian klik media. Kita tambahkan foto ya guys ya. Sebanyak 31 foto. Kalian klik media, kalian tambahkan 31 foto ya. 31 foto ya guys ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan 31 foto, kalian ke awal ya. Kalian klik, kalian lebarkan dulu timelinenya ya. Kalian lebarkan dulu, lalu kalian tandain detiknya ya. Yang pertama di detik 02.860. 02.860 ya. Oke, kalian tandain. Untuk tanda berikutnya kalian contoh foto berikut ini ya guys ya. Saya percepat ya guys ya. Kalian tandain sampai tanda yang terakhir ya, 15.805. Oke, jika sudah kalian tandain semua, setelah itu kalian ke awal, kalian ke tanda yang pertama ya. Kalian perkecil dulu timelinenya ya guys ya. Kalian perkecil timelinenya dulu.
Lalu kalian ke tanda yang pertama, lalu kalian klik fotonya, kalian potong ke kanan ya. Lalu kalian klik tanda berikutnya, fotonya kalian potong ke kanan. Tanda berikutnya, fotonya potong ke kanan, sampai tanda ungu yang terakhir ya guys ya. Fotonya kalian potong-potong ke kanan ya. Kalau ada yang kurang panjang, fotonya bisa kalian panjangin ya guys ya. Oke, saya percepat ya. Nah, yang ini kan kurang panjang ya guys ya. Bisa kalian panjangin sampai tanda ungu berikutnya ya. Nah, sampai tanda ungu yang itu ya. Lalu kalian lanjutkan lagi, kalian potong-potong seperti itu ya. Kalian potong-potong seperti itu ya. Oke, jika sudah kalian potong semua, setelah itu kalian ke detik 02.000 ya guys ya. Nah, di situ ya. Di detik 2.000 kalian klip, pilih klip grafis ya. Untuk foto tersebut kalian tambahkan klip grafis yang namanya bomb away, pilih yang 03. Lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya fire me, pilih yang 05 ya. Fire me, pilih yang 05. Oke, lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya overland. Overland pilih yang 03. Setelah itu kalian ke foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis yang namanya fire me ya, fire me yang 05. Lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya overland kalian pilih yang 03. Lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya fire me, kalian cari fire me dari Pidgin ya, pilih yang 05. Lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya bomb away dari Pidgin, bomb away dari Pidgin ya guys ya, kalian pilih yang nomor 03. Oke, centang. Lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya fire me dari Pidgin, fire me pilih yang 05. Oke, centang. Lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya bomb away, bomb away pilih yang 03. Lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya fire me dari Pidgin ya guys ya, fire me pilih yang 05. Oke, lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya overland ya, kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya, pilih yang 03. Lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya fire me dari Pidgin, fire me pilih yang 05. Oke, lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya bomb away, bomb away dari Pidgin pilih yang 03. Oke, lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis, kalian cari klip grafis yang namanya fire me dari Pidgin ya, fire me pilih yang 05. Oke, centang. Setelah itu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya overland, kalian cari overland ya, overland kalian pilih yang nomor 03. Oke, lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya ink brush, kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya, ink brush pilih yang 03. Oke, centang. Setelah itu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya fire me dari Pidgin, pilih yang 05. Oke, lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya overland kalian cari ya, overland pilih yang nomor 03. Oke, lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya fire me dari Pidgin, fire me pilih yang nomor 05. Lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya bomb away dari Pidgin ya guys ya, bomb away pilih yang 03. Oke, setelah itu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya fire me dari Pidgin,
Fairmi pilih yang 05. Oke, lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya Inkbrush. Inkbrush pilih yang 03. Kalian cari Inkbrush, pilih yang 03. Oke, setelah itu kalian ke foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Klip grafisnya kalian cari yang namanya Fairmi dari Bitzin. Fairmi. Pilih yang 05. Oke, centang. Setelah itu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya Bomb Away. Bomb Away dari Bitzin ya guys ya. Pilih yang 03. Oke, setelah itu kalian ke foto yang berikutnya, kalian tambahkan klip grafis yang namanya Sweetlist dari Bitzin. Sweetlist dari Bitzin ya guys ya. Pilih yang 04. Oke, setelah itu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya Sweetlist juga, tapi yang nomor 02. Sweetlist yang 02 ya guys ya. Oke, setelah itu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya Sweetlist. Sweetlist dari Bitzin pilih yang 04. Oke, centang. Setelah itu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya Bomb Away. Bomb Away dari Bitzin pilih yang 03. Oke, setelah itu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya Inkbrush. Kalian cari Inkbrush ya, pilih yang 02. Oke, centang. Setelah itu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya Inkbrush juga. Inkbrush pilih yang 03 ya guys ya. Inkbrush 03. Oke, centang. Setelah itu foto yang terakhir kalian tambahkan klip grafis yang namanya Inkbrush. Inkbrush pilih yang 05 ya guys ya. Yang 05. Oke, centang. Setelah itu kalian ke detik 02.000 ya. Nah, di situ ya guys ya, kalian klik lapisan. Lapisan media kita tambahkan efek warna-warni ya. Nanti bahannya ada di komentar. Efek warna-warni, setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih menyampur. Lalu pilih hamparan, oke. Setelah itu kalian ke akhir. Kalian ke akhir ya guys ya. Lalu kalian potong ke kanan untuk efek warna-warninya. Potong ke kanan di akhir foto ya. Oke, setelah itu kalian klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 1,5. Lalu kalian tambahkan 15 foto. Tambahkan 15 foto ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, centang. Setelah itu kalian ke foto yang pertama durasi 1,5 ya. Kalian perkecil tempelnya dulu. Oke, cukup. Kalian ke foto yang pertama durasi 1,5. Nah, di situ ya. Kalian zoom posisi awal ya, guys ya. Kalian zoom posisi awal sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi awal ya. Oke, saya percepat sampai foto yang terakhir ya guys ya. Oke, jika sudah kalian ke awal foto yang 1,5 yang pertama lagi. Nah, di situ ya kalian klik transisinya di detik 17.300 itu ya. Kalian tambahkan transisi yang namanya square dari Bitzin, pilih yang 01. Durasinya 0,3. Oke, setelah itu kalian klik transisi berikutnya. Kalian tambahkan transisi square, pilih yang 02. Durasinya 0,3. Oke, lalu transisi berikutnya kalian tambahkan transisi square juga, pilih yang 03. Durasinya 0,3. Lalu transisi berikutnya kalian tambahkan transisi square, pilih yang 04. Durasinya 0,3. Lalu transisi yang berikutnya kalian tambahkan square juga, pilih yang square, pilih yang 05 ya. Durasinya 0,3.
Transisi berikutnya sampai transisi yang terakhir, kalian ulang seperti itu tadi ya guys ya. Transisinya square semua, 1-5, durasinya 0,3 semua ya. Oke, saya percepat ya. Transisi yang terakhir, square yang 0,4 ya guys ya. Durasinya 0,3 ya. Oke, centang, setelah itu kalian ke foto yang pertama, durasi 1,5 ya. Nah, kalian lebarkan tembelnya dulu. Kalian lebarkan tembelnya dulu ya. Setelah itu kalian ke detik 16.205. 16.205. Nah, kalian tandain ya. Oke, untuk tanda berikutnya kalian contoh foto berikut ini ya. Kalian tandain sendiri ya. Kalian tandain ya. Oke, saya percepat ya. Kalian tandain ya guys ya. Yang terakhir di detik 22.106 ya. Oke, jika sudah kalian tandain semua, kalian ke foto yang pertama, durasi 1,5 ya. Kalian perkecil tembelnya dulu. Nah, di situ ya guys ya, kalian klik fotonya, lalu kalian perkecil durasinya supaya transisinya pas di tanda ungu ya guys ya. Supaya transisinya pas di tanda ungu. Seperti itu ya guys ya. Foto berikutnya juga kalian perkecil durasinya supaya transisinya pas di setiap tanda ungu ya. Kalian perkecil fotonya seperti itu ya. Pokoknya kalian perkecil-perkecil seperti itu ya, supaya transisinya pas di tanda ungu ya. Simak baik-baik ya guys ya, supaya kalian bisa mudah memahaminya ya. Nanti jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ya yang belum subscribe ya. Nah, yang terakhir kalian pasin fotonya di tanda ungu yang terakhir ya guys ya. Oke, jika sudah pas, lalu kalian ke awal lagi. Kalian ke detik 15.805 ya. Nah, di situ ya guys ya. Kalian klik lapisan. Lapisan lalu media. Kalian tambahkan efek warna-warni. Setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih menyampur. Kalian cari menyampur. Lalu pilih hamparan. Oke, setelah itu kalian ke akhir. Ke akhir ya. Lalu kalian potong ke kanan efek warna-warninya ya. Oke, jika sudah, kalian klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 0,2. Lalu kalian tambahkan 17 foto. Tambahkan 17 foto ya guys ya. 17 foto ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan 17 foto, lalu kalian ke foto yang pertama durasi 0,2 ya. Nah, di situ lalu kalian zoom posisi awal. Oke, sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi awal ya guys ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah semua, lalu kalian ke foto yang pertama durasi 0,2 lagi. Di awal foto tersebut ya, kalian klik lapisan. Lapisan lalu efek, kalian pilih efek yang namanya Ray Burst. Ray Burst kalian pilih. Oke, setelah itu kalian ke akhir foto dulu. Lalu kalian potong ke kanan ya. Oke, setelah itu kalian perkecil durasinya sampai 00.100. Lalu kalian lebarkan efeknya sampai full. Oke, setelah itu kalian duplikat. Kalian taruh di setiap awal foto ya, sampai foto yang terakhir. Kalian duplikat gitu ya. Kalian taruh di setiap awal foto, sampai foto yang terakhir ya guys ya. Oke, saya percepat. Oke, jika sudah semua, lalu kalian ke awal foto yang durasi 0,2 lagi ya. Awal yang pertama. Kalian lihat foto yang sebelumnya dulu ya. Nah, yang itu ya. Lalu kalian ke awal foto yang durasi 0,2 yang pertama. Lalu kalian klik lapisan media. Kalian tambahkan foto yang kalian lihat tadi ya.
yang sama seperti foto sebelumnya tadi ya. Nah, yang ini ya guys ya, setelah itu kalian lebarkan secara manual. Oke. Setelah itu kalian pilih pemangkasan. Lalu kalian pilih topeng. Kalian aktifkan, lalu pilih bentuk, lalu pilih segitiga yang itu ya. Oke. Setelah itu kalian duplikat. Lalu kalian klik lapisan foto yang bawah. Lalu kalian pilih pemangkasan, pilih bentuk, lalu pilih segitiga yang sebelahnya itu ya. Nah, yang itu ya. Oke, setelah itu kalian klik lapisan foto yang atas. Lalu kalian klik icon kunci. Oke. Lalu kalian klik lapisan foto yang bawah. Kalian klik icon kunci. Oke, jika sudah kalian ke akhir. Kalian ke akhir ya, kalian potong ke kanan. Oke, lapisan foto yang atas juga kalian potong ke kanan ya. Oke, lalu kalian klik lapisan foto yang atas. Kalian perkecil durasinya sedikit ya. Nah, sedikit seperti itu. Supaya tidak mentok di akhir ya. Lapisan foto yang bawah juga. Lalu kalian klik lapisan foto yang atas. Kalian klik icon kunci. Lalu kalian tarik ke bawah bagian kiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Lalu kalian klik lapisan foto yang bawah. Kalian klik icon kunci. Kalian tarik ke kanan atas. Oke, jika sudah kalian centang. Lalu kalian ke akhir foto. Klik pengaturan. Pengaturan lalu penyuntingan ya guys ya. Kalian ubah durasinya menjadi 1,8. 1,8 ya. Kalian tambahkan satu foto. Tambahkan satu foto ya. Satu foto. Oke, jika sudah kalian tambahkan, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis ya guys ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya Neon Frame. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya. Neon Frame pilih yang 01. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal foto tersebut, kalian klik lapisan. Lalu efek, kalian cari efek yang namanya Focus Overlay 2.0. Oke, yang itu ya. Setelah itu kalian ke akhir foto, lalu kalian potong ke kanan efeknya ya guys ya. Potong ke kanan. Oke, jika sudah kalian klik pengaturan efek. Lalu kalian ubah overlay numbernya menjadi 30. Oke, setelah itu kalian perkecil timelinenya dulu. Lalu kalian ke tengah-tengah efeknya ya. Kalian perkirakan di tengah-tengah ya. Lalu kalian potong menjadi dua bagian. Setelah itu kalian klik efek yang kanan. Klik pengaturan zoom in out-nya kalian tambah menjadi 2. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir. Kalian klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya 1,6. Lalu kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya guys ya. Oke, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya FireMe dari Bitscene. FireMe pilih yang 06. Oke, setelah itu kalian kembali. Kalian klik icon plus, pilih 1:1. Oke, kalian tunggu ya. Lalu kalian klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya 0,3. Oke, lalu kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya. Oke, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Sweetlist dari Bitscene. Sweetlist pilih yang nomor 04. Oke, centang. Lalu kalian ke akhir foto, klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,2. Kalian tambahkan 2 foto. 2 foto ya. 1, 2, oke centang. Lalu kalian lebarkan timelinenya. Lalu kalian klik 0,2 yang pertama. Kalian tambahkan klip grafis yang namanya sweetlist yang 02. Oke, centang. Setelah itu kalian klik 0,2 yang kedua. Kalian tambahkan klip grafis yang namanya FireMe dari Bitscene. FireMe pilih yang 05. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir. Kalian klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 0,3. Lalu kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya. Oke, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Sweetlist dari Bitscene. Sweetlist kalian pilih yang 04. Oke, centang. Lalu kalian klik pengaturan
penyuntingan durasinya 0,2, kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya FireMe dari Bitsin, pilih yang 05. Oke, centang, lalu kalian klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 0,3. Lalu kalian tambahkan 3 foto. 3 foto ya. 1 2 3. Oke, centang, lalu kalian klik 0,3 yang pertama. Nah, yang itu lalu kalian tambahkan klip grafis. Klip grafisnya kalian cari yang namanya Sweetlist dari Bitsin. Sweetlist dari Bitsin ya. Pilih yang 04. Oke, lalu foto yang kedua kalian tambahkan klip grafis yang Sweetlist juga ya, sama seperti itu tadi. Sweetlist yang 04. Oke, centang, lalu foto yang ketiga, klip grafisnya sama juga ya, guys ya. Sweetlist yang 04. Oke, centang, setelah itu kalian ke akhir, kalian klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya 0,2, lalu kalian tambahkan 2 foto. Tambahkan 2 foto ya. 1 2. Oke, centang, lalu kalian klik 0,2 yang pertama, kalian tambahkan klip grafis. Klip grafisnya FireMe, pilih yang 05. Oke, centang, lalu foto yang berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya Sweetlist dari Bitsin. Sweetlist dari Bitsin, pilih yang nomor 02. Oke, centang, lalu kalian ke akhir, kalian klik pengaturan. Pengaturan lalu penyuntingan durasinya 0,3. Lalu kalian tambahkan satu foto. Tambahkan satu foto ya. Oke, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Sweetlist dari Bitsin ya, pilih yang 04. Oke, centang. Lalu kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,2. Lalu kalian tambahkan satu foto. Oke, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Klip grafisnya kalian cari yang namanya FireMe dari Bitsin, pilih yang 05. Oke, centang, lalu kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,4, kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Klip grafisnya kalian cari yang namanya FireMe. FireMe, pilih yang 06. Oke, centang, lalu kalian ke awal foto yang pertama. Kalian klik lapisan media, kita tambahkan efek asap ungu ya. Efek asap ungu, nanti bahannya ada di komentar ya. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih menyampur. Kalian pilih apa ya? Layar ya, guys ya. Kalian cari layar. Oke, setelah itu kalian ke akhir foto paling akhir. Lalu kalian potong ke kanan akhir foto ya, untuk efeknya potong ke kanan. Oke, jika sudah kalian ke awal lagi. Kalian ke awal lagi ya, guys ya. Oke, di situ kalian klik lapisan. Lapisan lalu hamparan, kalian tambahkan hamparan yang namanya sparkles. Sparkles ya, guys ya. Sparkles, kalian cari sparkles. Kalian pilih yang nomor 3 dari atas yang kiri ya. Nah, yang itu lalu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian ke akhir foto paling akhir, lalu kalian potong ke kanan. Oke, jika sudah kalian simpan. Oke, jika sudah kalian simpan, lalu kalian kembali lagi, kalian masuk ke editan kalian yang sudah ada musiknya tadi ya, guys ya. Nah, yang ini ya, setelah itu kalian ke akhir. Kalian klik media, kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan. Sebanyak 4 video ya. Sebanyak 4 video. 1 2 3 4. Oke, centang, setelah itu kalian lebarkan timeline-nya dulu. Lalu kalian ke detik 40.765. 40.765 ya. Kalian lebarkan supaya mudah. Oke, lalu kalian klik videonya, lalu kalian potong ke kanan.
Oke, setelah itu kalian ke akhir video. Kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 1,6. Lalu kalian tambahkan satu foto. Satu foto ya guys ya. Oke, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Klip grafisnya kalian cari yang namanya Halloween Party dari Bitsin ya. Halloween Party, pilih yang nomor 08. Oke, centang. Setelah itu kalian klik media. Kalian klik media. Kalian tambahkan video yang kalian simpan tadi sebanyak 4 video. 1, 2, 3, 4. Oke, centang. Setelah itu kalian ke detik 54.250. 54.250. Kalian lebarkan temennya supaya enak ya. 54.250. Kalian lebarkan ya jika sulit. Oke, kalian tandain dulu, lalu kalian perkecil timelinenya dulu. Kalian klik videonya, lalu kalian perkecil durasinya supaya pas di tanda ungu ya guys ya. Kalian pas-pasin ya guys ya. Jika sulit, kalian lebarkan timelinenya. Oke, jika sudah pas, lalu kalian ke akhir, klik pengaturan penyuntingan durasinya 1,6. Lalu kalian tambahkan satu foto. Tambahkan satu foto. Oke, lalu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya Halloween Party dari Bitsin. Halloween Party, pilih yang 08. Oke, centang. Setelah itu kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,1. Oke, lalu kalian tambahkan 30 foto ya guys ya. Tambahkan 30 foto. 30 foto ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan 30 foto, lalu kalian lebarkan timelinenya dulu ya. Lebarkan timelinenya. Kalian lebarkan timelinenya, lalu kalian klik 0,1 yang pertama ya. Nah, yang itu. Lalu kalian klik lapisan di awal foto tersebut ya. Lapisan media, kalian tambahkan efek warna-warni. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih menyampur ya. Menyampur lalu hamparan. Oke, centang. Lalu kalian klik foto yang pertama durasi 0,1 ya. Kalian klik fotonya, lalu kalian zoom posisi awal ya guys ya. Zoom posisi awal di bagian tengah seperti itu ya. Sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi awal ya. Oke, saya percepat ya. Sampai foto yang terakhir ya guys ya, kalian zoom posisi awal. Oke, jika sudah kalian zoom, lalu kalian ke akhir foto. Nah, di situ kalian potong ke kanan ya untuk efek warna-warninya. Oke, jika sudah kalian potong, lalu kalian ke awal foto yang durasi 0,1 lagi, yang pertama ya. Nah, di awal tersebut kalian klik lapisan, lalu media, kita tambahkan template KineMaster ya. Seperti, apa itu namanya ya? Ya, template lah pokoknya ya. Lalu kalian pilih menyampur, lalu pilih layar. Oke, setelah itu kalian taruh di pojok kiri ya. Seperti itu ya, kiri bawah ya. Oke, lalu kalian panjangkan atau kalian pasin di akhir foto ya. Kalian potong ke kanan ya. Potong ke kanan di akhir foto. Oke, jika sudah, kalian ke awal lagi. Kalian ke awal lagi ya guys ya. Nah, di situ ya, kalian klik lapisan. Lalu media, kalian tambahkan video yang kalian simpan tadi. Satu video ya. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya supaya pas di templatenya ya guys ya. Caranya ya, kalian perkecil dulu. Lalu kalian pasin di templatenya dulu ya, kemiringannya. Kalian pas-pasin ya. Oke, seperti itu ya. Lalu kalian klik pemangkasan ya, lalu kalian pangkas sedikit-sedikit ya guys ya.
Nah, seperti itu ya caranya. Oke, lalu yang bawah kalian pangkas ke atas, seperti itu ya. Lalu yang kiri kalian pangkas ke kanan sedikit ya. Pokoknya kalian pasin sesuai dengan ukuran templatenya ya guys ya. Oke. Seperti itu ya guys ya. Lalu kalian klik lapisan videonya. Lalu kalian klik titik tiga yang di pojok kiri itu. Lalu kalian pilih mundurkan ya. Oke, jika sudah kalian ke akhir. Kalian ke akhir foto paling akhir ya guys ya. Nah, di akhir foto tersebut kalian klik lapisan video, lalu kalian potong ke kanan ya. Oke, jika sudah, setelah itu kalian klik media, kalian tambahkan satu foto ya. Tambahkan satu foto. Oke, lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir musik ya guys ya, sampai akhir musik. Oke, seperti itu ya. Lalu kalian tambahkan klip grafis. Untuk fotonya kalian klik. Lalu kalian tambahkan klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya FireMe dari Bitsin. FireMe dari Bitsin, pilih yang nomor 06. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal ya. Kalian ke detik 02.000. Nah, di situ ya guys ya, kalian klik lapisan. Lalu media kalian tambahkan nama Instagram kalian. Nama Instagram ya. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya, kalian taruh di bawah bagian tengah. Oke, di situ ya guys ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Kalian perkecil temennya dulu supaya cepat ya. Lalu kalian panjangkan sampai akhir. Sampai akhir ya guys ya. Setelah ini tinggal kalian simpan ya. Oke, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Terima kasih.